Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madasu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang ingin berkarya walau tidak berguna, oke? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kelompok kejahatan terorganisir bernama Mafia Albania. Mereka adalah kelompok mafia yang tersebar di berbagai negara dan sangat berbahaya. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Maka kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saat kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saat yang kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan apre membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan, jadi kenyataan. Marilah harapan, jadi kenyataan. Scene dibuka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika Infernoka diangkat sebagai presiden sekaligus pemimpin Partai Komunis Albania. Di periode tersebut menjadi awal Albania sebagai negara merdeka setelah dijajah oleh Italia dan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Dengan statusnya sebagai pemimpin negara, ia mulai menangkap para pemberontak dan memenjarakan politisi yang menentang kebijakannya. Ia juga memutuskan hubungan dengan sekutunya untuk menutup diri dari negara-negara lainnya. Bahkan ia sampai melarang rakyatnya untuk melakukan praktik keagamaan sampai menghukum mati jika ada yang kontra terhadap pemikirannya. Konon, Noka membuat kebijakan kontroversi tersebut karena terinspirasi dari kepemimpinan si tangan besi bernama Joseph Stalin. Setelah kematian Noka dan jatuhnya komunisme di tahun 1991, sindikat kejahatan mulai menyebar ke seluruh Albania. Premanisme, pemerasan, intimidasi, dan pembunuhan keji telah menjadi hal yang lumrah untuk masyarakat di sana. Kemudian kemunculan kelompok kriminal bernama Mafia Albania menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Albania, dan kelompok tersebut dibentuk oleh mantan jenderal militer yang tidak pernah disebutkan namanya. Kelompok tersebut memiliki struktur organisasi hierarkis yang sama dengan kelompok Yakuza di Jepang atau Triad di Cina, dan memiliki pemimpin tertinggi hingga komite eksekutif yang dikenal sebagai Bajrek. Inside, thousands of miles from the Albanian main, he was also accused of money laundering and an Ecuadorian journalist brethren in the form of Yugoslavia. Selama perekrutan, mereka merekrut anak muda yang mempunyai nyali besar dan sangat loyal terhadap petingginya. Selain itu, calon anggota juga harus menjalani misi dan melakukan sumpah upacara yang mereka anggap sakral. Hal itu mereka lakukan karena dianggap penting dalam budaya Albania, khususnya di Albania Utara, dan sumpah tersebut sama seperti kontrak seumur hidup. Kemudian para anggotanya harus rela mati demi nama organisasi dan akan melindungi pemimpinnya sampai titik darah penghabisan. Lalu, jika ada yang berkhianat, mereka akan dibunuh secara keji dan keluarganya akan dibantai habis oleh para eksekutor. Sejak awal pembentukan, Mafia Albania sangat menjunjung tinggi kesetiaan, kehormatan, dan kekeluargaan. Para petingginya juga selalu memperlakukan anggotanya seperti keluarganya sendiri dan menggunakan istilah besa sebagai kode penghormatan. Bahkan pemimpin klan sampai menjamin kehidupan keluarga anggotanya hingga memberikan biaya sekolah untuk anak-anaknya. Karena hal itu, mereka secara tidak langsung memiliki ikatan keluarga yang membuat para anggotanya enggan untuk melakukan pengkhianatan dan memilih mati jika harus berkhianat atau menjual informasi kepada kepolisian. That have decades or even centuries of history, they avoided him like he was the Hulk, trafficking everything. Drugs remain so mysterious for so long is because, but Besa predates the Albanian mafia. It has roots. Di sisi lain, Mafia Albania mulai dikenal sebagai kelompok berbahaya dengan anggotanya yang tersebar di seluruh Albania. Beberapa petinggi klan yang sangat berpengaruh seperti Amir Bregu, Lul Bersia, dan Alfred Skruti atau Aldo Ber.
Mereka bertiga adalah orang yang berperan penting dalam jaringan perdagangan narkoboy dan senjata api berskala internasional. Menurut praktisi hukum internasional, Albania telah menjadi surga bagi perdagangan ilegal yang dimonopoli oleh kelompok mafia Albania, dan mereka bisa dibilang kebal hukum karena memiliki ikatan dengan para politisi juga kepolisian. Karena hal itu, kelompok tersebut sering membantu politisi untuk memenangkan pemilu agar mau berpihak kepada mereka, dan konon Perdana Menteri sampai politisi Albania memiliki ikatan dengan kelompok tersebut yang membuat mereka sangat leluasa untuk menjalankan bisnis kriminalnya. European communist security, or they kind of went into private security. Wars and financial crises. First, cocaine. 20 times. I'm alive. Pada tahun 1993, mafia Albania mulai menyebar ke negara-negara Eropa untuk memperluas bisnis kriminalnya. Mereka memonopoli penjualan narkoboy dan senjata api ilegal di Bulgaria hingga menjalin aliansi dengan kelompok geng motor Hell Angel Chapter Bulgaria. Karena itu mereka mulai berselisih dengan mafia Rusia karena perebutan wilayah di mana mereka telah mengambil alih pasar prostitusi dan pemerasan di negara tersebut. Bahkan mereka pernah menculik mantan Perdana Menteri Bulgaria atas permintaan seorang politisi yang tidak menyukainya, dan di Prancis mereka telah memiliki jaringan yang sangat kuat dengan menempati lokasi strategis untuk melakukan transaksi hingga pengiriman barang haram seperti penyelundupan narkoboy ke Jerman melalui laut Prancis dengan menggunakan perahu kecil atau kapal nelayan. Media Prancis menyatakan bahwa kelompok tersebut merupakan jaringan yang terorganisir karena sangat sulit untuk membongkar aktivitas kriminalnya, dan konon beberapa pejabat telah menerima uang suap dari kelompok mafia untuk melancarkan bisnis kriminal mereka. To support the communists fighting for a communist revolution without the most basic of amenities. The Albanian crime syndicate doesn't always. Their span of operations includes their native Albania in the underworld and are known to be proficient in several. Di periode tersebut, Albania mulai mengalami krisis ekonomi yang disebabkan akibat dari skema piramida dan para pejabat yang korup. Pemerintahan juga terus mengandalkan uang pajak dari kelompok mafia yang membuat Albania digambarkan sebagai negara narkoboy terbesar di Eropa. Selain itu, mafia Albania juga menjalin relasi dengan mafia Turki dan Italia hingga bermitra dengan para pejabat, polisi, bea cukai, intelijen, dan para militer Albania. Karena itu, Albania dicap sebagai pusat kejahatan dan titik utama untuk perdagangan narkoboy, senjata api ilegal, hingga barang palsu bermerek, dan mereka mengatur perdagangan manusia, prostitusi, pemerasan, perampokan, pencucian uang, sampai Badan Keamanan Nasional menyebut jika jaringan mereka sulit untuk dilacak karena sangat terorganisir. Pada pertengahan tahun 90-an, mafia Albania telah menjadi organisasi kejahatan terorganisir yang terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoboy, perdagangan senjata api legal, dan perdagangan manusia. Mereka telah mengendalikan sebagian pasar kokain di wilayah Eropa hingga menjadi distributor senjata api di Amerika. Prince Dobrosi adalah orang yang bertanggung jawab atas penjualan narkoboy di Eropa dan menjadi pemasok senjata untuk kelompok separatis tentara pembebasan Kosovo, sebuah kelompok pemberontak yang ingin memerdekakan Kosovo dari Yugoslavia dan Serbia. Është Prinz Dobroshe. Vitin 1900 nga Bugu. Which controlled large parts. The Albanian mafia has gone from an organization. Dengan banyaknya kejahatan dan menjadi buronan internasional, Prinz Dobroshe akhirnya ditangkap di Ceko dalam operasi besar-besaran. Menurut seorang pengamat hukum Biro Internasional, mafia Albania telah memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia seperti Turki Timur, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Selain itu, mereka juga tercatat telah memiliki anggota dari etnis lain seperti Asia, Latin, dan orang kulit hitam untuk dipekerjakan sebagai mata-mata hingga melakukan aksi penyelundupan. Di sisi lain, mafia Albania menjadi semakin membesar di Amerika dan digambarkan sebagai organisasi kejahatan yang sangat berbahaya. Jeff Mustafa adalah salah satu petinggi yang tinggal di New York dan dikenal sangat dekat dengan keluarga mafia Italia. Selain Jeff Mustafa, ada juga beberapa petinggi klan yang sangat terkenal di Amerika seperti Ismailika dan Nikolai. Ismailika sendiri dijuluki sebagai Raja Narkoboy di New York
yang dipenjara dengan barang bukti narkoboy bernilai jutaan dolar. Sedangkan Nikolai menjadi orang paling dicari oleh FBI dan polisi internasional karena kejahatannya yang luar biasa. Meski begitu, kelompok tersebut malah semakin membesar setelah Joseph mendirikan klan baru di Los Angeles dan tangan kanannya bernama Dika membentuk organisasi kriminal di Kanada yang kemudian menjadi distributor obat-obatan terbesar di Kanada juga Amerika. They run things a little so that everyone gets rich. Although they sit on top of the 5 billion pounds that Albania's economy and sell it for a much higher price on the street. Pada tahun 2000-an, mafia Albania telah memperluas jaringannya ke negara Israel dan negara-negara Asia termasuk Tiongkok. Hal itu diungkapkan oleh kepolisian Tiongkok setelah menangkap salah satu anggota mafia yang cukup berpengaruh. Tak hanya itu, mereka juga telah terlibat dalam bisnis prostitusi, penjualan narkoboy, dan penyelundupan orang-orang dari Cina ke Eropa. Kemudian, jaringan mereka yang berbasis di salah satu kota Israel telah menyebarkan pengaruhnya sampai ke dalam sistem perbankan di negara Israel. Karena itu, Badan Intelijen Israel menyerukan kerjasama dengan pemerintahan Albania untuk memerangi aksi pencucian uang, dan Menteri Kehakiman Israel mengajak negara-negara Eropa untuk bekerjasama demi menggagalkan pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok mafia. Pada tahun 2005, polisi Australia berhasil mengungkap bisnis mafia Albania setelah menggagalkan penyelundupan narkoboy sebanyak 6 ton. Namun pemimpin klan bernama Faso melarikan diri setelah ditetapkan sebagai buronan oleh kepolisian Australia. Saat diwawancara, kepala polisi mengatakan jika Faso merupakan orang Montenegro yang menetap di Australia sejak tahun 80-an dan terlibat dalam kejahatan internasional hingga digambarkan sebagai gembong narkoboy paling berpengaruh di Australia. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan kelompok gangster dan memiliki hubungan dengan kartel Meksiko juga terlihat di Cina. Dalam pelariannya, Faso terus berpindah-pindah ke negara Asia sampai menetap di Afrika selama 2 bulan dan tertangkap di Montenegro berkat bantuan FBI, Interpol, juga kepolisian Montenegro. Operations that not only captured this 12 tons of South America, let me tell you, the seizures weighed more than 8 tons. The businessmen traced the shipping containers as they landed. Pada tahun 2006, FBI menangkap Johnny Aleto di Brazil setelah menjadi buronan selama 10 tahun. Saat itu Johnny terlibat atas berbagai tuduhan kriminal seperti pembunuhan, perdagangan manusia, hingga pemerasan dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok mafia Italia meski belum terbukti kebenarannya. Tertangkapnya Johnny membuat kelompok mafia Albania menjadi sorotan dunia setelah diliput oleh media internasional dan polisi internasional kemudian melakukan operasi besar-besaran untuk meringkus para mafia dan sindikat kriminal lainnya. Setelah itu, Luen Plekici akhirnya ditangkap di Inggris bersama 15 perempuan yang akan dijual ke tempat prostitusi dan atas kejahatannya, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara tanpa bisa mengajukan banding. Pada tahun 2010, polisi internasional memasukkan Nasser Kelmendi ke dalam daftar buronan paling dicari di dunia. Ia adalah salah satu pemimpin mafia terkuat dan memiliki hubungan dekat dengan otoritas Bosnia. Kelompok tersebut terlibat dalam aksi perdagangan narkoboy, pencucian uang, pemerasan, dan menurut intelijen Amerika, Nasser Kelmendi mempunyai jaringan di beberapa wilayah seperti Montenegro, Serbia, Jerman, Amerika, dan bekerja sama dengan kelompok kartel Meksiko hingga Kolombia dalam penjualan narkoboy berskala besar. Nasser Kelmendi me origjinë kosovare dhe me në Banka Federale e Shteteve të Bashkuara dhumin për pavarësinë e këtij vendi në vitin 2006. Nasser Kelmendi. Mojotec Nasrtaliz novina saznaliz. Pada tahun 2013, Nasser Kelmendi ditangkap di tempat persembunyiannya setelah buronan selama 3 tahun. Sepupunya bernama Elvis juga ditangkap dalam penggerebekan dan tertangkapnya dua mafia berbahaya menjadi berita besar yang diliput oleh media internasional hingga polisi internasional berjanji akan menangkap lebih banyak para mafia yang telah meresahkan banyak negara. Di sisi lain, Dinas Keamanan Yunani mengeluarkan laporan jika mafia Albania telah mengendalikan 10% perdagangan manusia di negaranya. Mereka juga mendistribusikan narkoboy dan menjual barang-barang ilegal asal Cina termasuk senjata api ilegal. Selain itu, kelompok tersebut telah muncul di Belanda dengan menggunakan pelabuhan sebagai jalur untuk menyelundupkan narkoboy ke negara Eropa
dan polisi Belanda menduga jika mafia Albania terlibat dalam perdagangan manusia hingga penipuan properti yang marak terjadi di negaranya. Walaupun telah mengerahkan para ahli dan tim investigasi, tapi para polisi sangat kesulitan membongkar jaringan kriminal yang dilakukan oleh mafia Albania di Belanda. Karena itu pemerintahan Belanda mulai melakukan segala cara agar kelompok mafia Albania tidak semakin membesar di negaranya. Pada tahun 2019, pemerintahan Belanda membuat kebijakan baru dengan membekukan visa untuk negara Albania. Saat itu pemerintahan menolak warga Albania yang berkunjung ke Belanda demi memberantas kelompok mafia yang semakin merajalela. Sampai saat ini, mafia Albania masih aktif dengan anggotanya yang tersebar di berbagai negara dan dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling berbahaya di dunia. Lalu film pun. Selesai. Tous les regards se tournent vers la mafia. Bienvenue à la street, Spagna, Italie, Pink, Choco, Hashish, Clark, Termin. C'est la street. Kejahatan terstruktur dan terorganisir adalah para koruptor, baik tukang cuang. Oke, CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, hampura balelowai, aing mah deh.